Inilah komandan separatis Ukraina yang terkenal brutal. Kelompok separatis Ukraina adalah kelompok militer yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan membentuk Republik Rakyat Donetsk. Dan kelompok ini mendapat dukungan dari Rusia. Pada 2014 silam, kelompok ini terlibat perang dengan pasukan Ukraina di Donbas, dan perang inilah yang kemudian hari meluas hingga menjadi perang Rusia-Ukraina. Dan Kolonel Mikhail Tolstik atau yang dikenal dengan GV adalah komandan separatis Ukraina yang terkenal berani dan brutal. Di beberapa video yang beredar, GV memperlakukan kasar kepada prajurit Ukraina yang tertangkap. Di antaranya, GV membentak mereka, memukul mereka, bahkan mencabut pedang di hadapan mereka. Selain itu, ketika sesi wawancara dan ada bom menyasar di dekatnya, GV sama sekali tidak gentar dengan ledakan bom tersebut. Padahal dia terkena serpihan bom, bahkan anak buahnya berlarian. Namun pada akhirnya GV meninggal akibat serangan bom yang menyasar di tempat kerjanya pada tanggal 8 Februari 2017.